Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Cah Rantau. Kali ini teman-teman, hari ini adalah hari pertama kali nimbang setelah beberapa bulan, mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan tidak ngaret dan tidak nimbang. Kali ini nimbang kembali. Untuk saat ini, karena baru pertama kali juga cuman dapat dikit, dan karena kemarau dan juga karena daun gugur, daun semi, jadi pendapatannya juga turun. Kita lihat ini karetnya. Inilah karetnya teman-teman. Kecil-kecil ini, cuman dapat dikit juga. Semoga saja nanti harganya ada kenaikan dibanding beberapa bulan yang lalu. Tapi kabarnya sih harganya masih tetap di harga-harga kemarin. Seperti biasa teman-teman, ini masang tali dulu. Udah selesai nimbangnya teman-teman, tinggal dipotongi, langsung nanti dinaikkan ke atas mobil. Oke teman-teman, setelah nimbang seperti biasa kita menuju ke pabrik untuk menjual karetnya. Semoga saja nanti harganya jauh lebih bagus. Sampai ketemu di pabrik nanti. Saat ini saya sudah sampai pabrik dan sudah nimbang. Ini tinggal menunggu uangnya. Untuk harga karet hari ini Selasa tanggal 12 September di tahun ini, setelah beberapa bulan, sekitar 5 bulan atau 6 bulan saya tidak nimbang dan hari ini pertama kali nimbang, harganya per kilo Rp9.300. ini untuk berlaku di Bangka Belitung. Semoga kedepannya semakin naik lagi karena tidak sesuai dengan harga makan. Oke teman-teman, sekarang nimbang sudah selesai, kini tinggal pulang. Semoga saja nanti kedepannya untuk nimbang berikutnya harganya semakin baik dan semakin naik sesuai dengan harga makan saat ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.